Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anak-anak satu cemerlang. Okey, sebelum tu cikgu perkenalkan, nama cikgu ialah Cikgu Nurul Nuha. Boleh panggil Cikgu Nuha. Okey, cikgu akan mengajar kamu matematik. Jadi untuk subjek matematik, sementara kita belum bersekolah, okey, cikgu perlukan buku teks matematik. Okey, kamu jika kamu tidak ada buku teks, kamu boleh download ataupun boleh rujuk juga di internet. Okey, buku matematik tingkatan 1. Okey, yang bahasa Melayu punya lah. Okey, untuk buku tulis atau buku nota atau buku latihan, okey, kamu boleh gunakan buku latihan yang kotak kecil-kecil tu. Kalau boleh, biar buku latihan matematik yang kotak kecil-kecil. Okey, yang kecil-kecil tu, itu untuk buku nota sekali dengan buku apa, buku latihan. Okey, untuk sementara waktu kita belajar di rumah. Okey, perlukan dua itu saja. Okey, buku teks dan juga buku latihan yang kotak dia kecil-kecil tu. Okey, jadi senang kalau ada latihan terus buat dalam itulah. Okey, untuk matematik juga tingkatan 1, kamu boleh sudah guna kalkulator. Okey, kalkulator saintifik. Okey, dalam ni dia ada macam-macam begini. Okey, dalam ada bab-bab tertentu yang perlu kamu guna dan ada bab tertentu yang tidak boleh kamu guna. Okey, jadi kalau kita belajar tu, kalau cikgu kata boleh guna, kamu boleh gunalah. Ya. Okey, untuk hari ini cikgu akan ajar kamu tajuk yang mudah, iaitu nombor nisbah. Okey, nombor nisbah. Apa itu nombor nisbah? Okey, pernahkah kamu dengar apa itu nombor nisbah? Okey, dalam nombor nisbah ni, okay, kamu merangkumi yang kamu akan jumpa mula-mula sekali ialah integer. Okey, mungkin masa di sekolah lama kamu pernah dengar apa itu integer. Okey, integer tu bermaksud apa? Okey, integer tu bermaksud nombor bulat yang ada tanda negatif dan juga tanda positif. Okey, sekarang nombor bulat tu adakah dia bulat-bulat begini? Ini nombor bulat-bulat? Bukan. Okey, nombor bulat tu dia mesti contohnya 32. Contohnya 2. Okey, itu nombor bulat. Kalau 3.2, 1.2, okey, 4.5, okey, ini bukan nombor bulat. Okey, sebab apa dia bukan? Okey, sebab yang ini dia perpuluhan. Okey, yang ini pula kerana dia pecahan. Okey, jadi integer mestilah merangkumi nombor bulat sahaja. Okey, bukan pecahan, bukan perpuluhan. Okey, dalam integer ada dua jenis, iaitu ada integer positif, okey, dan ada integer negatif. Okey, apa pula itu? Integer positif, integer negatif. Okey, integer positif bermakna nombor tu dia mesti ada tanda tambah di depan. Okey, 5. Positif 5. Okey, contohnya 4. Okey, 3. Okey, itu kalau positif. Kalau positif biasanya dia ada tanda positif ataupun dia tidak ada apa-apa tanda, itu pun masih lagi positif. Okey, kalau tanda negatif, dia ada tanda tolak di depan tu. Okey, contohnya negatif 10, negatif 5, negatif 2. Itu tanda negatif. Okey, bermakna dia ada negatif, ada simbol tolak di depan, itu adalah nombor negatif. Okey. Okey, cikgu nak bagi satu contoh. Okey, ada situasi di sini. Okey, ini paras laut. Di bawah laut ada ikan. Okey, tak nampak pun. Okey, di bawah laut ada ikan dan di atas laut tu ada burung. Okey, wakilkan dengan integer. Okey, bagi kedudukan ikan dan kedudukan burung. Okey, kalau dikata wakilkan dalam integer. Okey, kamu boleh nampak sini. Ikan ini di bawah paras laut. Dia di bawah paras laut. Okey, kalau di bawah bermaksud negatif 5. Okey, ini dia. Ikan itu
integernya negatif 5. Okey, kalau burung, burung dia berada di atas paras laut. Okey, di atas. Okey, bermakna ia positif 10. Okey, itu dia. Inilah dia integer. So, bermakna integer itu adalah nombor positif, nombor bulat positif dan juga negatif. Mesti nombor bulat. Okey, boleh ingat. Jadi, untuk hari ini, kamu fahamkan dulu itu integer dan kemudian cikgu akan bagi kerja sikit saja. Okey, jadi kita akan cuba jumpa lagi dalam sesi PDP yang akan datang. Okey, terima kasih.